Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Muaz bin Ali Amri, nombor metrik 054627. Insya-Allah kumpulan kami akan membincangkan analisis kes pendakwa syar'i negeri Johor melawan Muhammad Afiq. Dalam kes ini, pihak-pihak yang terlibat melibatkan pendakwa syar'i, iaitu Puan Nurul Badariah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang manakala pihak yang tertuduh pula Muhammad Afiq bin Ahmad yang tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Kesalahan mal atau jenayah yang dilakukan, seksyen yang terlibat dan hukuman dikenakan. Kes ini merupakan kes kesalahan jenayah syariah yang melibatkan pertuduhan khalwat. Kemudian, bidang kuasa mahkamah untuk mendengarkan kes ini adalah melibatkan bidang kuasa mahkamah rendah syariah Pontian, Johor. Kemudian, antara akta-akta dan enakmen yang dirujuk dalam kes ini adalah terdapat 3 enakmen dan 3 akta. Yang pertama, enakmen yang dirujuk adalah enakmen pentadbiran agama Islam, yang ini bidang kuasa mahkamah rendah syariah seksyen 61 dan 62 enakmen pentadbiran agama Islam negeri Johor 2003. Kemudian enakmen kedua yang dirujuk adalah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor 1997, yang ini bidang kuasa jenayah syariah negeri Johor seksyen 1-2 kesalahan kes kesalahan khalwat seksyen 27-1-A. Enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor 1997. Kemudian kes dan enakmen yang terakhir yang dirujuk adalah enakmen tata cara jenayah syariah negeri Johor 2003, yang ini bidang kuasa mahkamah, bidang kuasa mendengar seksyen 67 dan 68, bentuk pertuduhan seksyen 78 dan 79, enakmen tata cara jenayah syariah negeri Johor 2003. Ini adalah merupakan tiga enakmen atau akta-akta yang dirujuk dalam kes ini. Kemudian kes-kes terdahulu yang dirujuk di dalam kes ini adalah kes antara Abdul Aziz bin Musa Harun bin Sunan dan Halim dan Hamimah binti Abdullah melawan pendakwa syar'i Jaib. Kes ini adalah kes tangkapan yang dilakukan oleh pegawai penguat kuasa agama Jabatan Agama Islam Negeri Johor daerah Kulai dalam satu operasi cegah maksiat yang dilakukan. Dalam kes ini, Raisal Sada tertuduh pertama telah ditahan bersama dengan Salimah tertuduh kedua di dalam sebuah hotel oleh pasukan anggota pencegah maksiat daerah Kulai Negeri Johor. Seterusnya, kedua-dua tertuduh telah dihadapkan ke mahkamah syariah dan dituduh melakukan kesalahan khalwat di bawah seksyen 27-1-A dan B enakmen kesalahan syariah negeri Johor 1997. Mahkamah telah memerintahkan tertuduh membayar denda berjumlah RM2,500 jika enggan membayar denda, tertuduh akan dipenjarakan selama 6 bulan dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzami bin Rasli. Nama metrik 056436. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan ini. Elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Kesalahan dalam prosiding ini adalah apabila seorang lelaki itu didapati bersama dengan seorang wanita, ya, ataupun lebih, yang mana wanita itu bukanlah isteri ataupun mahramnya, di mana-mana tempat yang berselindung ataupun di dalam rumah ataupun bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Seterusnya adalah elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam.
Elemen yang terlibat ada tiga. Yang pertama adalah enakmen pentadbiran agama Islam. Yangnya adalah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah Seksyen 61 dan 62 di bawah enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Johor 2003. Yang kedua adalah enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Johor 1997. Yang mana ianya adalah bidang kuasa jenayah syariah Negeri Johor Seksyen 1-2 kes kesalahan khalwat Seksyen 27-1-A enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Johor 1997. Yang ketiga adalah enakmen tata cara jenayah syariah Negeri Johor 2003. Ianya adalah bidang kuasa mendengar Seksyen 67 dan 68 bentuk pertuduhan Seksyen 78 dan 79 enakmen tata cara jenayah syariah Negeri Johor 2003. Seterusnya adalah hujah-hujah pendakwa dan juga pihak yang tertuduh. Yang mana fakta kes ini diakui benar dan tidak dibantah oleh yang tertuduh. Tertuduh hadir pada mahkamah tanpa sebarang peguam. Dalam hujah pihak mendakwa, pendakwa telah membacakan pertuduhan yang berbunyi bahawa kamu pada 11 September 2015 pada jam lebih kurang 4.35 pagi bertempat di bilik bernombor 207 Sim Huat Hotel, yang mana alamatnya adalah nombor 1234 Jalan Johor 82000 Pontian dalam Negeri Johor, yang mana kamu telah didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bernama Pak Sarum Somjit. Nama pasport AA4768019, yang mana beliau bukanlah isteri ataupun mahram kamu dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa kamu sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Oleh yang demikian, kamu dituduh melakukan kesalahan khalwat di bawah Seksyen 27-1-A enakmen kesalahan jenayah syariah pada Johor 1997, dan jika disabitkan kesalahan, awak boleh dihukum dengan didenda sehingga RM3,000 Malaysia ataupun dipenjara selama 2 tahun ataupun kedua-dua denda dan dipenjara sekali. Sebaliknya, pihak OKT mengaku pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Seterusnya adalah alasan penghakiman. Kesalahan khalwat adalah salah satu kesalahan yang tergolong di dalam kesalahan ta'zir. Mahkamah diberi bina kuasa atas kesalahan ini berdasarkan hukum syarak yang berasaskan Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma'. Kita semua sudah maklum bahawa kesalahan khalwat adalah salah satu kesalahan yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Selain daripada itu, kesalahan khalwat juga banyak dibicarakan di mahkamah syariah dan seringkali menjadi perhatian masyarakat. Oleh yang demikian, jika seseorang itu Muslim melakukan, dia tidak boleh dimaafkan begitu saja. Dan di dalam fakta kes yang dibentangkan oleh pendakwa syariah, diakui kesemua fakta yang tersebut oleh tertuduh tanpa sebarang bantahan. Hukuman yang dijatuhkan ke atas tertuduh diberatkan berdasarkan fakta ketika tangkapan dilakukan. Tertuduh ini dalam kes ini sepanjang perbicaraan diberi peluang untuk merayu hukuman diringankan. Matlamat hukuman ini adalah untuk memberi keinsafan dan mendidik yang tertuduh. Jika tertuduh ada mengatakan bahawa beliau sudah bertaubat, insaf dan menyesal atas kesalahan yang dilakukan, seterusnya berazam tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut, maka mahkamah boleh menerima kenyataannya dan berkemungkinan boleh mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan ataupun melepaskan yang tertuduh dengan amaran keras dan perintah berkelakuan baik. Sekian daripada saya. Di mana alasan pahkiman terhadap keputusan yang akan dikeluarkan ialah, pertama, kesalahan khalwat adalah satu kesalahan yang tergolong di dalam kesalahan ta'zir. Ini mahkamah diberi kuasa oleh kesalahan ini berdasarkan hukum syarak yang berasaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Kita pun sedia maklum bahawa kesalahan khalwat adalah satu kesalahan yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Apatah lagi, kesalahan khalwat ini sering dibicarakan dalam mahkamah syariah dan seringkali dapat perhatian masyarakat. Oleh demikian, jika seorang Muslim melakukan kesalahan khalwat ini, maka tidak boleh dimaafkan kerana
lah pun jadi satu kewajipan terhadap dia. Inilah fakta kes ini di mana pendakwa syar'i diakui mengakui bahawa semua fakta yang disebut tertuduh tanpa sebarang bantahan. Di mana hukuman dijatuhkan ke atas tertuduh jadi diberatkan berdasarkan fakta ketika tangkapan dilakukan. Jadi, ketika tangkapan dilakukan, tertuduh dalam kes ini di sepanjang perbicaraan diberi peluang untuk merayu hukuman diringankan. Jadi, matlamat hukuman ini adalah untuk beri keinsafan dan mendidik tertuduh. Jika tertuduh ada mengatakan bahawa beliau sudah bertaubat, insaf dan menyesal di atas kesalahan yang dilakukan dan berazam tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi, maka mahkamah boleh menerima dan meringankan dan mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan dan kemungkinan boleh beri amaran keras dan perintah keras sahaja. Jadi, di bawah alasan perhakiman juga, pengakuan salah seorang tertuduh amatlah penting di mana untuk permohonan peringanan hukuman. Alasannya ialah kerana bagi menjimatkan masa mahkamah, menjimatkan kuasa dan wang awam dan memudahkan hakim dan mahkamah dan sebagainya dalam mengeluarkan keputusan. Walaupun dalam kes ini, tertuduh tidak pun menyebutkan tentang faedah pengakuannya salahnya terhadap ke mahkamah, akan tetapi jika kes ini dirayu, tertuduh atau peguamnya pasti akan menyebutkan nanti di mana kes ini tertuduh tidak membuat pengakuan salah tidak pun di mana dalam kes ini walaupun tidak disebut oleh tertuduh, mahkamah tetap mengambil kira pengakuan salah tertuduh di dalam mempertimbangkan hukuman ke atasnya. Di mahkamah mendapati pengakuan salah tertuduh jadi tanggungjawab sendiri. Selain itu, ini berdasarkan Seksyen 129-1 Enakmen Kesalahan Syariah Jenayah Syariah Johor 2003 di mana ada menyatakan bahawa tentang pesalah kali pertama boleh memperlakukannya maka hukuman tidak terlalu berat. Jadi, apa hukuman dijatuhkan terhadap Muhammad Afiq ini berdasarkan Mahkamah Syariah Negeri Johor? Jadi, setelah yang tertuduh telah disabitkan bersalah atas faktor pengakuan salahnya dan atas pertimbangan mahkamah dan juga termasuk semua bidang kuasa mahkamah iaitu pertuduhan, iaitu perbenaran kesalahan, fakta kes, latar belakang tertuduh, pengakuan salah dan rayuan peringatan hukuman dan juga ulasan pendakwa syar'i di bawah bidang kuasa yang diberi oleh hukum syarak dan juga undang-undang, mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada yang tertuduh penjara selama 2 tahun. Selain itu, bagi mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah, dibolehkan untuk memfailkan rayuan dalam tempoh 14 hari setelah keputusan diputuskan. Wallahu'alam. Sekian, terima kasih dan salam Ramadan Karim.